bus pariwisata yang mengangkut wisatawan asal Banten di kawasan Pari Arah Situlengkong, Panumbangan Ciamis, Jawa Barat menimbulkan belasan korban jiwa pada hari Sabtu 21 Mei 2022. Lokasi tragedi merupakan jalan utama menuju sejumlah objek wisata. Jalan di lokasi dikenal sering terjadi laka lantas. Kondisi jalan yang curam agak menurun dengan badan jalan yang cukup sempit. Bus pariwisata nomor polisi dengan menabrak sejumlah rumah, sepeda motor, dan minibus. Sementara, rumah yang ditabrak terlihat hancur. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, bus melaju kencang dan menyeruduk sejumlah kendaraan dan rumah hingga mengakibatkan belasan korban jiwa.